Biji gua kena. Halo guys, kembali ke channel saya Trisna Petualang. Dan kali ini kita jalan-jalan, bukan berpetualang, karena kita akan niatnya foto-foto di curug yang bisa dibilang cukup bagus. Dan di sini ada Harry. Biasa saya ditemani sama Harry karena cuman dia yang hobinya hampir sama dengan saya. Jadi saya kesusahan untuk mengajak orang-orang masuk ke dalam frame video. Iya. Yeah. Nah, dan perjalanan kita dari sini baru dimulai. Sebenarnya tadi dari sawah, seperti rekaman di awal, nggak seberapa. Cuman dari sini kita akan melintasi Sungai Cipandak. Kalau misalkan airnya kecil, kita beruntung. Dan kalau misalkan airnya besar, ya kita pasti dikejebur basah-basahan. Jangan lupa subscribe juga Harry Burner. Subscribe, Lord. Oke, dan buat foto-fotonya nanti bisa dicek di IG Setrisna SPF dan juga Harry Burner ya. Nah, buat kalian yang pengen foto-foto, boleh nih di booking aja langsung di DM ya. Kalau harga dan lain-lain bisa langsung tanyain di DM gitu ya, coy. DM ke Instagram saya atau Instagram Setrisna. Oke. Oke, coy. Harga bersahabat. Jamet. Iya. Gimana apa, Pak? Buntun ya, tuh ngalangkung, ngalangkung. Biasa. Halo, ada yang nama? Mana tiba lari? Ayo nyapa. Oke, kita... Aduh, lur. Kita ketemu warga lokal di sini. Tadi lagi nyari apaan sih, Ri? Bungkus bayam, no, cina. Gak tau lah, mungkin mencari sesuatu lah, kita gak hafal. Dan wah, kita mau foto-foto di saung sana. Ya, kita sudah nyampe. Coy, ini sama-sama vlog gitu. Jangan subscribe dia. Anjay, subscribe batu. Kira ini jalannya cukup terjal karena sandal kita licin yang KW. Jadi kita harus hati-hati. Aduh, sebelih jaliku. Nah, ini ada saung di sini bagus. Keweknya di saung mah. Balikin di saung. Di sini lihat tebingnya keren ya. Ya, kalau misalkan kalian suka video seperti ini, ya boleh di-like atau di-subscribe juga. Kalau misalkan enggak, ya tetap harus dukung lah. Supaya alam Indonesia ini tereksplor dan makin banyak ya orang yang mengetahui. Mungkin akan menjadi tempat wisata kalau misalkan sudah banyak dikenal orang. Karena menurut saya tempat ini cukup keren. Di sini ada batu-batu, coy. Oke, kita akan ambil dulu sedikit video. Oke, kita akan melintasi Sungai Cipandak. Nah, jalannya terjal. Lihat batu-batunya sangat banyak, besar-besar lagi. Mudah-mudahan nanti airnya nggak gede ya, karena ini mendung, cuy, kayak mau hujan. Susah, eh, kumaha mentas nggak ge? Ada di sini ada gua, cuy, gua. Iya. Pernah dipoto di gua orang. Ini sungai yang akan kita lintasi. Sebenarnya airnya masih cukup deras ya. Saya masih mencari-cari jalan dan Harry malah asik bikin video, cuy.
Tah, tah nu hanap. Eta tah. Eta tah. Yuk ah. Akhirnya kita bisa melintasi sungai ini. Dan di sini enggak bisa lama-lama karena tebingnya agak rawan ya. Rawan terkikis. Jatuh dia. Yo. Kela kamu. Kata teman. Kita kayak ninja Hattori. Biji gua kena anjing. Alah. Sayang sekali saudara-saudara tidak terambil gambar dia jatuh. Anjing beleng lewat saya. Dia lompat dari gak guna banget buat dia. Jadi gua tadi kayaknya nginjek ini nih. Atau nginjek ini. Dan gigi gua kena ini. Aduh. Aduh. Kayaknya anjing sakit banget. Aduh. Ya Allah. Aduh, coy, sakit, coy. Kita berhenti dulu di sini. Ah. Aduh. Wih, ada burung, coy. Nah, di sini ada guha lagi, coy. Di sini banyak mitos yang beredar. Guha apa namanya? Gak tahu. Kita akan ke atas lagi. Aduh, aku butuh ke Osri, Baturi, Osri, Kain. Nah, bukan, Osri. Gimana? Jadi perjalanannya cukup rumit. Awas, awas, kita. Perjalanannya cukup rumit dan kita dipertemukan dengan curug yang gak tahu keren, gak tahu enggak gitu ya sih. Karena gue baru pertama kali kesini. Lihat gue sampai berkeringat gini. Karena gue gak terbiasa buat jalan-jalan terjal gini gitu ya. Kerjaan gue di rumah cuma rebahan-rebahan aja. Dan itu keren banget, angin sekali tuh. Ada air-air tuh sebelah sana. Itu buat perosotan nantinya. Nah. Yuk. Oke, kita udah sampai di curugnya. Ada 4 dari curugnya. Cukup lumayan bagus curugnya. Kita ke atasin dulu. Kameramen gak ada alat. Foto-foto juga bisa. Ini dia serumnya, sampai. Oke. Kita akan mencari tempat istirahat. Kayaknya di bawah sana tuh bagus atau di bawah yang sini. Akhirnya gini. Nah, dan biasanya curug ini tuh suka banyak monyet yang melintas, bisa lihat. Nah, itu adalah tempat perlintasan monyet. Karena biasanya mandi di sini. Dan cukup lumayan tinggi juga. Dan itu ada batu giok ya. Guys, kita sudah sampai, tadi udah foto-foto. Dan sekarang kita mau pulang karena kayaknya udah mau hujan.
Dan sampai jumpa di vlog berikutnya bersama Heri Bunder Bunder. Oke, nanti kita jatuh lagi, mending kita masukin aja HP-nya. Untung tadi gak apa-apa HP-nya.